Orang tua Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir Yosua, Samuel Huta Barat dan Rosti Simanjuntak menyaksikan sidang perdana Verdi Sambo melalui siaran televisi, Senin, tanggal 17 Oktober 2022. Dalam sidang dengan agenda pembacaan dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum ini Samuel Huta Barat menyaksikan dengan seksama dan mencatat hal-hal yang disampaikan oleh Jaksa. Ia mengatakan dari dakwaan yang dibacakan oleh Jaksa banyak fakta-fakta yang terungkap. Salah satu hal yang disoroti Samuel Huta Barat ialah bahwa Verdi Sambo terbukti ikut menembak anaknya, tidak sesuai dengan pernyataannya selama ini. Kata dia ini membuktikan bahwa untuk memastikan Brigadir Yosua meninggal, Verdi Sambo menembak di bagian kepala dan pergelangan tangan sebelah kiri. Pada sidang perdana ini ia menyebut sudah terlihat sebagian kebenaran, namun masih akan menunggu hingga keputusan akhir. Namun kata dia dari dakwaan yang dibacakan oleh jaksa sudah nampak keikutsertaan Verdi Sambo, serta keikutsertaan merekayasa kasus bersama Putri Chandrawati.